bertemu lagi dengan saya secara bersama dengan teman-teman secara khususnya dan tutor pemain blueberry 4. Hal ini akan menjadi tetap berada di suatu pengalaman memang sudah matang untuk ini sampai dari awal sebuah puasa. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam sejarah umat Islam. Jadi bulan Ramadan itu biasanya itu seberbunyi selalu diselenggarakan di tiap musim berbeda-beda. Misalnya tahun 90-an itu selalu diselenggarakan di musim dingin. Kemudian di tahun 2000-an awal itu sebenarnya dari musim gugur, baru kemudian tahun 2010-an di musim panas, dan yang terakhir baru tahun ini, itu sekarang tahun 2024 nih, ini di musim semi. Jadi bagaimana kita tahu bahwa keadaan puas tubuh fisik pada saat puasa itu di beda musim itu pasti beda-beda. Namun mungkin kita suka sadar bahwa kita seringkali memasak makanan-makanan yang sehat untuk sahur. Misalnya kita seringkali ngabuburit belanja berbau makanan, itu kan tradisi yang cukup lama sekali ya sejak dulu. Jadi tradisi bulan puasa itu banyak sekali beragam-agam di seluruh dunia. Misalnya terutama di Indonesia, kebiasaan mengambil bubur makanan minuman itu amat penting sekali, baik itu di bazar Ramadan atau di takjil ataupun pergi ke pasar mari makan makanan bergizi seperti sayur, buah-buahan dan sayuran dan daging dan sebagainya untuk menjaga ketika puasa itu kita tidak tergoda. Nah, kita biasanya memakan makanan sehari-hari itu saat di pas hari. Tapi beda dengan puasa, memasak makanan lebih awal itu berperan penting juga untuk mengatasi jadinya tergoda. Sekarang kita tahu bahwa semenjak kita itu terjadi, kita pasti tergoda dong. Aromanya itu terkadang keluar dari rumah ya, aroma dari luar itu ternyata bisa mengingat orang lain yang sedang berpuasa. Namun solusi terbaik kita adalah menutup makanan dengan cepat saja. Kenapa demikian? Karena kita tahu puasa itu tuh belum ada berbagai hal yang membatalkan puasa selain makanan dengan sengaja. Seperti tergoda makanan minuman, nah salah satunya nih. Tergoda makanan dan minuman itu justru membatalkan puasa karena bisa merusak pahala. Terus membatalkan puasa, puasa pun jadi tidak berkah. Karena kita tahu, orang yang terjumpa makanan itu akan mudah tergampang untuk ingin untuk makan. Namun solusi dengan cara untuk makanan kita semua suruh saja ambil apel untuk jendelanya supaya tidak boleh ada seorang pun masuk untuk makan makanan. Atau biasanya ada orang iseng yang melintas di depan rumah ternyata ini kita melihat ke jendela. Jadi jendelanya harus ditutup guys supaya tidak boleh tahu. Atau sebaiknya jangan tetap diam. Kita harus arahkan kepada orang lain untuk kita. Jadi atau kita perlu kalau makanan punya satpam pasti kan satpam itu harus menanyakan, hey kamu tidak boleh masuk rumah ini atau pasti macam makanan kan. Nah, jadi mereka harus ajarkan pada sebab untuk segera mencegah orang-orang yang tidak dikenal untuk masuk ke dalam rumah karena alasan mau bertamu. Kecuali kalau mereka yang nggak puasa atau non muslim pasti boleh dong kalau tergoda, karena kan peran agama itu puasanya kan pasti berbeda-beda, nggak pernah ada yang sama. Jadi boleh mengajak orang, tapi terus saja harus ditutup supaya orang-orang tidak boleh tahu makanannya apa. Jadi karena kita tidak peduli makanan itu apa, asalkan rasanya tetap enak. Tapi yang berlaku kalau ini kan untuk kalau misalnya bukan di luar jam sahur dan buka puasa. Tapi kalau ketika saya berbuka puasa, pastikan kompleksnya harus kosong ya. Misalnya keadaan, jadi para sepam itu harus mengosongkan gang kompleks yang kosong supaya memberikan orang-orang untuk memberikan mengiringi waktu berbuka puasa dan untuk menyegerakannya. Ada berada di hikmah dari video vlog ini adalah menutup makanan yang minatnya masak dengan terus sedikit itu juga bukan hanya sekedar untuk mengaku tergoda, tapi juga kita harus menahan dari rasa lapar dan haus. Kecuali kalau ada orang miskin, misalnya nih orang miskin atau pengemis yang mengambil sakit-sakitan, pasti kita harus memberikan makanan sekali sedikit dong, karena kan sebagian besar orang yang bergolongan si miskin papa itu bisa berpuasa tuh bisa hampir samanya. Jadi kita harus bersyukur memberikan makanan kepada orang miskin, nantinya akan memberikan mendatangkan kebahagiaan yang berlipat ganda dan pahalanya. Termasuk ketika Hari Idul Fitri, pasti orang-orang yang berkekurangan itu pasti akan merasa kepantas sampaikan kebahagiaan dan terbebas dari perbudakan dari yang pernah ditutang ataupun dari tuan atau bos pengemis yang sekali-kali mengeksploitasi anak. Jadi karena kita tahu nanti kalau di bulan puasa, pihak polisi akan segera menangkap para penagih utang ataupun bos anak jalanan ke penjara untuk menghindari jadinya perbuatan cacat sesama di bulan puasa. Oke, terpulangkan termasuk mengarahkan mereka untuk makan-makan karena mereka tahu anak-anak di bawah umur yang masih bertahan kuat puasanya pasti akan merasa tertekan untuk makan. Tapi mereka tetap bertahan hidup dengan cara berpuasa walaupun dengan bayaran uang yang seadanya ya. Jadi kita harus membantu. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan kekurangan yang ada ketika berpuasa dan juga dan peringatkan sekali lagi bahwa ada orang ini sedang
Bahwa jika sekarang harus biasakan untuk menutup makanan minuman yang gunung saji dari sahur sampai berbuka puasa. Atau jika tidak mempan, kalian bisa menyimpan makanan dalam kulkas, tapi makanan harus dikeluarkan dari kulkas selama kurang lebih siang sampai menjelang buka puasa dan kemudian ditutup dengan gunung saji untuk menghindari resiko dari orang-orang yang tidak berpuasa tergoda dengan makan dari dalam. Oke, untuk video kali ini cukup bisa bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen karena aku bisa tahu bagaimana saran dari kalian untuk mendapatkannya mengenai prom tentang kaidah butuh makanan minuman yang gunung saji dari sahur sampai berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.